Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalam ala al-mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati la yumiddin amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini 6 hari bulan 2 2023, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Al-Mu'inul Mubin jilid yang kedua. Kita telah selesai daripada bab Kitabus Salah. Sekarang kita berpindah kepada muka surat 49 dari hal zakat. Maknanya kita akan masuk pada Kitabuz Zakah, kitab yang menyebut tentang kewajipan mengeluarkan zakat, insya-Allah taala. Firman Allah taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa aqimus salata wa atuz zakah. Wa aqimus salah, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Jadi dia kembar dua. Banyak ayat-ayat Quran ini dia kembar dua, salat, zakat. Ayat ini dalam surah An-Nisa, surah An-Nisa ayat 77. Para ulama Islam mengatakan bahawa apakah hikmah Allah Ta'ala kembar dua, salat, zakat. Maka kita nampak, tuan-tuan boleh tandalah hikmah-hikmah ini cantik. Dia kata sebabnya salat itu pembersih kepada jiwa, zakat membersihkan harta. Itu nampak dia kembar dua tu, zakat bersihkan harta, solat membersihkan jiwa. Jadi kita ni kena bersih belaka, jiwa kita bersih, harta kita juga kena bersih. Kalau tidak, kita duduk dalam keadaan yang begitu berbahaya. Sebab di akhirat esok, kalau mari dengan jiwa yang kotor, orang ini akan diazab. Bawa mari harta yang kotor juga akan diazab. Dan dalam bahasa Arab, zakat, az-zakah bermakna an-nama, dengan makna subur. Dengan makna subur, kian subur. Maknanya kalau kita nak suburkan harta kita, kita keluar zakat. Jangan pula ada mari orang pening kepala, dia kata keluar zakatlah, habis duit. Berapa? Kita kata jangan kira banyak sangat, 1/40. Mana kalau kita ada 40 juta duit, baru 1 juta keluar zakat. Nah, itu dia panggil Allah Ta'ala paksa kita supaya hilangkan sifat bakhil yang ada dalam diri kita tu dengan cara paksa. Ada kalau orang ni, kalau zakat suruh sedekah sunat je, tak apa nak jadi. Kena hak wajib juga barulah jadi. Maka kerana itulah Allah Ta'ala beri kepada kita zakat yang wajib. Kalau tak tunai, bermakna kamu derhaka dan akan disambar oleh api neraka. Dan juga dengan makna mensucikan, zakah dengan makna mensucikan. Mana dalil firman Allah Ta'ala, qad aflaha man zakkaha. Dan sesungguhnya telah berbahagia orang yang mensucikan jiwanya daripada segala kotoran. Qabla aman zakkaha, orang yang bersih jiwa dia daripada sifat-sifat kotor, sifat keji, sifat-sifat mazmumah, maka orang tu di alam suasana yang begitu bahagia. Menurut syarak, takrif dia, definisi dia, menurut syarak, zakat ialah nama suatu anggaran yang tertentu dari harta yang tertentu. Biasa dah main dengan takrif dia tertentu saja.
harta yang tertentu yang wajib diberikan kepada puak-puak yang tertentu dengan beberapa syarat. Zakat amwalul makhsusah. Jadi kita kata harta, bukan semua harta. Ada harta yang kena zakat, ada yang harta tak wajib zakat. Kemudian diberikan kepada orang yang tertentu, bukan semua orang boleh terima zakat. Nanti kita jumpa nanti dalam asnaf az-zakah. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Allah Ta'ala telah sebut pada kita 8 golongan yang berhak menerima zakat, bukan semua orang boleh beri. Dinamakan dalam syarak zakah kerana dia membersihkan yang empunyanya, dia bersihkan jiwa orang itu daripada sifat bakhil dan menyaksikan kesihatan imannya. Mana orang kalau iman dia mantap, dia akan keluar zakat. Kalau iman dia lemah, dia marah pula. Apa ni? Cuka LHDN lagi, zakat lagi, berapa kali nak kena? Nah, jadi kita kata itu orang yang tidak beriman. Orang yang beriman dia akan keluar zakat dengan senang hati, dengan lapang dada, tak ada rasa susah hati. Bahkan kalau dia tak keluar zakat tu dia susah hati, bimbang takut dia diazab oleh Allah Azza wa Jalla di akhirat nanti. Baiklah para jemaah sekalian, Tuan Syekh kita ni dia ringkas kitab dia, dia tak mau panjang. Ada sebuah buku yang ana terjemahkan, menarik buku ni, baru siap cetak reprint kata penerbit. Nama dia Keindahan Islam. Cari buku ni, nama dia Keindahan Islam. Dalam buku ni kita cerita tentang hikmat di sebalik setiap pensyariatan. Secara ringkaslah, kenapa solat, kenapa puasa, hikmat zakat, hikmat haji, semua ada di situ. Jadi comel, tuan-tuan dan puan-puan, kita baca dan kita cerita pula kepada anak-anak kita, keluarga kita, kenapa kita kena berzakat. Dalam kitab kita tu nama dia Mahasinul Islam ataupun Keindahan Islam. Sudah diterjemahkan ke bahasa Malaysia, alhamdulillah. Baik, kita pun tak nak panjangkan. Kitab ni memang pendek. Ana dah syarah bab zakat ni agak detail sedikit. Para pencinta ilmu boleh tengok dalam rakaman kita syarah kepada Al-Fiqhul Manhaji. Fiqh Manhaji jilid yang keempat, ada 7 siri kuliah tentang zakat. Boleh tengok dalam tu. Bahkan majoriti jilid-jilid Fiqh Manhaji khatam di sini, khatam di masjid kita ni. Alhamdulillah. Jadi ada jilid lain di masjid lain. Baik. Zakat diwajibkan pada berbagai-bagai harta. Ada harta simpanan emas dengan perak. Sekarang ni duit, zakat apa ni tanaman. Yang kita nak bincang ni Tuan Syekh kita dia mula dengan zakat ternakan. Tengok kita. Zakat diwajibkan pada berbagai-bagai harta. Yang pertama, zakat ternakan. Zakat yang pertama kita ambil zakat hayawan, ternakan. Yang pertama unta. Tuan-tuan dengar, unta ni berapa ekor kena zakat. Pada unta tidak wajib apa-apa sehingga bilangan cukup 5 ekor. Kalau kita pergi 4 ekor unta tak ada zakat. Masuk mari 5 kena zakat. Wish, banyak zakat tu. Seekor lah, tengok dulu. Setiap lemo apa ni, pada 5 ekor unta itu zakatnya seekor biri-biri. Kecil dia. Kalau 1/5 seekor unta juga apa nak. Jadi Allah SWT Maha Kaya, 5 ekor unta zakat dia biri-biri, kibas atau kambing boleh. Pada 10 ekor, 10 ekor unta kita ada, zakat dia 2 ekor biri-biri. Pada 15 ekor, 3 ekor biri-biri. Pada 20 ekor, 4 biri-biri. Jadi dia ambil 5, 5, 5. Biri-biri yang dimaksudkan itu ialah biri-biri betina yang berumur setahun. Dan sebagai tukarannya, kalau tak ada biri-biri, kita ambil kambing betina berumur 2 tahun.
Dia lahir umur, umur biri-biri ni kibas. Dengan kambing, kalau kambing kena umur 2 tahun baru matang. Kalau biri-biri setahun. Kita nak nak sembelih. Akikah hoga apa pula kita juga umur dia. Jadi umur takat ni dia panggil umur sembelih wajib ni, dia lebih kurang ya. Dan pada 25 ekor unta, ha, baru jumpa. Maknanya kita pergi 25 ekor unta, barulah kena seekor unta betina yang berumur setahun genap masuk tahun yang kedua. Jadi ada istilah dia tu, anak tak terjemuh lah istilah bintu labun, bintu mahat, jaz'ah, semua ada nama-nama istilah. Jadi kita ambil hak ni lah sini, hak umur dia yang muda. 25 ekor seekor unta betina berumur genap setahun masuk tahun yang kedua. 36 ekor. Ha, 36 ekor. Seekor unta betina berumur 2 tahun masuk tahun yang ketiga. 46 ekor. Seekor unta betina yang berumur 3 tahun masuk tahun yang keempat. Pada 61 ekor. Seekor unta betina berumur 4 tahun masuk tahun yang kelima. Pada 76 ekor. Dua ekor unta betina yang berumur 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Ha, gitu ya dia. Setekor dua ekor. Pada 91 ekor, dua ekor unta betina yang berumur 3 tahun masuk keempat. Dan pada 121 ekor, tiga ekor unta betina berumur 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Kemudian pada tiap-tiap 40 ekor, mana lepas pada hak sana. Lepas pada 120 tu kalau tambah 40 lagi, setiap 40 ekor, seekor unta betina berumur 3 tahun masuk tahun keempat. Ini hadis ini diriwayat oleh Imam Al-Bukhari daripada Anas. Mana senanglah. Bilangan ni zakat ni, Nabi sih sebut. Mudahlah. Jadi kalau kita sini tak ada unta, tapi kita kena dengar juga. Sebab tu lah kata tidaklah bakhil sangat kita ni kan. Sampai 100 ekor unta, baru 3 ekor zakat. Banyak. Dan semuanya itu adalah diiktibarkan yang betina. Ha, kena unta betina. Sebab unta betina ni dia boleh panjangkan. Dia punya hasil mahsul dia tu. Dia boleh beranak pula. Kita punya unta tu kau orang. Mungkin orang miskin dia bela unta tadi boleh beranak. Akhir kali dia pula pengeluar zakat. Yang berhubung dengan susu dan pembiakan. Jangan bagi unta hak lembek tak lagi. Baik. Tamatlah unta. Eh, waktu kita belajar di sekolah ni, hok ni halti ni. Hok nak ngapa uta ni. Nah, oh ni sodal. Tu kau buat carta tu kau tak mudah apa. Ya, baca kitab gini pandahlah kita ni. Nanti bui kita khos nak tahu. Baik. Lembu atau kerbau. Ha, di kerbau dengan lembu satu mazhab dia. Jamus dia panggil. Lembu dengan kerbau. Mana kerbau dia tak ada nisab sendiri, dia pakan nisab unta. Tidak wajib apa-apa sehingga apabila sudah sampai bilangan 30 ekor, barulah dikenakan zakat. Maksudnya kita bela korban 30 ekor, kena zakat. Seekor yang berumur setahun masuk tahun yang kedua. Nah. Kemudian pada tiap-tiap 30 ekor lagi, seekor yang berumur setahun. Dan tiap-tiap 40 ekor, seekor yang berumur 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Sebagaimana hadis dari Muaz radhiyallahu anhu katanya, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman wa amarani an akhudha min kulli 40 baqarah musinnah wa min kulli 30 tabi'a. Aku telah diutuskan, mana Muaz ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil dia hantar dia ke Yaman sebagai guru dan sekaligus pengambil zakat. Jadi qadi di sana. Dan disuruhnya aku mengambil dari tiada 40 ekor lembu seekor yang sudah besar. Dan tiap-tiap dari 30 ekor seekor yang berumur setahun. Ha, dia panggil musinnah. Hadis riwayat Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Hakim Al-Layyin. Dan pada 60 ekor, kalau cukup 60 ekor, dua ekor yang berumur setahun. Pada 70 ekor, seekor yang berumur setahun.
dan seekor yang berumur 2 tahun masuk ketiga. Ha, maknanya kembar, umur berbeza. Bilangnya sama tapi umur berbeza. Dan pada 80 ekor, 2 ekor yang berumur 2 tahun masuk ketiga, dan demikianlah seterusnya. Ha, jadi kena naik. Itu maknanya lembu ni bermula daripada berapa? Daripada 30 ekor baru mula. Tapi jangan, ada lagi syarat dia ni. Ni dipanggil nisab bilangan. Lepas pada ni kita kena bincang tentang jenis haiwan yang kena zakat. Dia panggil sa'imah. Sa'imatun, haiwan-haiwan yang hidup bebas dan lain-lain lagi. Baik, kita berpindah kepada kambing. Kambing berapa ekor pula? Kambing pun tidak diwajibkan zakat kecuali apabila sudah cukup bilangan 40 ekor. Adakah jamaah kita ni hok pegang kambing sampai 40 ekor ada? Tak ada. Ada ni. Tak semangat belakang ni. Seekor dua ya ada dah. Tu pun waktu nak akekoh tak jumpa juga kambing. Tak jumpa. Allahuakbar. Tanya mana? Hari ketujuh. Baru ni ada seorang yang muda dia mari pondok itu. Ustaz, kita nak suruh ustaz cukup pala anak. Saya kata tak reti aku. Pergi kedai tergerak goti apa nak. Pala budak baby kecil tu tak pandai. Masa anak kita kecil dia gitu, kita cukup tak apa. Tapi lo ni tak. Kita tahu dah dia nak cukup itu maksudnya nak tahnik lah. Tapi salah bahasa. Saya kata tak pandai aku cukup. Sudah-sudah cukup, balik. Petai kaya mari pulak. Ha, kata mari kambing lah. Mari-mari puluk saja ada. Mana kambing? Tak ada ingat dia. Ah, kata lemah. Boleh katakan lagu itulah perangai kita ni. Kalau ditanya kat mana kambing, ah, kambing tu akikah. Dia hari yang ketujuh ni, dia kena tiga sekali. Akikah ni kena ada istiar nama dia, ayah dia. Cukur kepala dia tu. Itu sunnah. Kita nak buat juga. Bila? Nanti raya Cina lah, raya India. Apa kena menawak ini dengan apik tu nya? Cukur hari tujuh. Oh, dia kata mak dia tak larat nak masak. Tapi dia suruh dia masak. Tidak syarat masak. Akikah ni kita pergi sembelih kambing. Sama ada kita suruh orang masak. Kalau tak larat nak bagi ya daging. Boleh juga. Yang pentingnya ada sembelih. Ha, jadi orang panggil tak apa cakna lah pokok kita ni. Kurang mengambil berat dalam bab. Hak sunnah hak Nabi kita ajar. Hak tak sunnah tu laju benar. Baik. Mari kita cakap zakat dulu. Jadi kambing tidak wajib zakat kecuali bila sudah cukup 40 ekor. Ha, cukup 40 baru kena zakat. Iaitulah seekor biri-biri yang berumur setahun atau kambing yang berumur 2 tahun. Daripada 40 tu bayar seekor. Mana kalau dia biri-biri umur setahun. Kalau kambing umur 2 tahun. Habis lepas waktu tak ada dah. Sampai ke 120 ekor. Ha, jauh jarak dia tu. Bila cukup 120 ekor, dia dapat 2 ekor kambing ataupun biri-biri. Pada 200 ekor, 3 ekor zakat. Dan 400 ekor, 4 ekor zakat. Kemudian pada tiap-tiap 100, tambahlah seekor. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Anas. Ha, jadi kambing ini mudah kita kira. 40 seekor. 120, 2 ekor. 200, 3 ekor, lepas tu tambah ikut 100, sama-sama naik. Nah, kambing mudah. Mudah nak kira. Umur dia pun tak banyak. Macam buta tu macam 3 umur ada. Dia panggil bintu labun, bintu mahat. Apa lagi nak panggil? Jaza'ah. Baik. Kalau orang mempunyai ternak yang tidak setumpuk. Kita payah banyak tempat. Macam mana? Atau berada di beberapa tempat. Maka hukumnya adalah seperti di satu tempat juga. Contohnya kita kapur ni ada 10 ekor, kita pergi pegang lain pula 10, nana 10. Cukup 40 ekor tapi 4 tempat. Dia kata kena campur, jadi setempat juga. Hingga jika misalnya 40 ekor biri-biri terletak di dua nebuah negeri. Pegang di Kelantan 10 ekor, 20, di Terengganu 20. Orang sama, tokek yang sama, maka wajib kena bayar zakat. Dan kalau dia mempunyai 80 ekor di dua buah negeri, 40 ekor di satu negeri itu, 40 ekor di satu negeri lain. Berapa ekor kena? Sedap juga teka-teki ni. Berapa ekor kena? Kita belajar tadi,
40 ekor seko. Ni dia 40 ekor sini, 40 ekor di sana. Dia kena bayar berapa? Dua ke seko? Akhirlah dah sama dia. Alih ni seko lagi sebab harga sama. Macam tadi juga. Oh tadi 20 sini, 20 sana. Kena campur. Jadi 40 boleh seko. Hok ni 80. Kita belajar ke tadi, kambing ni tak akan naik 2 ekor zakat kecuali sudah sampai 120 ekor. Ini bawah 80. Itu dia panggil untungnya kalau di orang yang sama. 90 ekor, tak naik lagi. Nah, walaupun dua tempat yang berbeza. Tapi oleh kerana tokai sama, tak adil lah. Waktu tak cukup tadi kita campur. Waktu dia pergi cukup, kita pergi pecah dua pula. Lah, sapu sekali. Jadi tak cukup. Nah, ini menarik. Tidaklah wajib dibayarnya melainkan seekor biri-biri meskipun jauh perjalanan antara keduanya sebab dia kira di bawah tokai yang seorang, yang pemilik yang satu. Nah, itu rahmat daripada Allah Azza wa Jalla kepada kita. Baik. Ternak yang sejenis. Apa dia ternak yang sejenis pula ni? Jika ternak itu sejenis, jika ternak yang diambil fardu daripadanya. Maknanya kalau sejenis ya, kita ambil, kita campur sekali. Seumpama kambing, semuanya jenis biri-biri atau kambing biasa. Atau semuanya lembu, kerbau ataupun unta. Maka biri-biri diambil dari biri-biri dan kerbau diambil dari kerbau, kita tak boleh campur. Setiap kategori ada hak dia. Kalau diambil kambing dari biri-biri atau sebaliknya adalah harus menurut pendapat yang lebih sahih dengan syarat melayani harganya. Maknanya dia kata kalau kapu, kambing capungnya biri. Spesies ni spesies jenis kambing juga, dia kecil. Jadi ada pendapat yang asal kata boleh campur dua tu. Mana cukup 40, 20 ekor biri-biri, 20 ekor kambing, jadi kambing belaka. Dan jika berlainan jenis seperti biri-biri sama kambing, tentang ini ada pendapat yang mengatakan diambil dari yang lebih banyak. Hak mana lebih banyak? Mana kambing banyak ke biri-biri banyak? Sebab dia beza dua tu. Yang ni umur 2 tahun, hak ni umur 1 tahun. Tapi jika sama banyak, maka terserahlah kepada keinginan mereka yang berhak menerimanya. Orang yang mari nak zakat aku nak? Aku nak kambing. Sedap bau sikit. Nah, kalau biri-biri ni kalau kita buat apa ni nasi, kambing tak apa nak bau. Kalau kambing baru bau, kena kambing tengok pula kan? Nah. Dan tidak boleh diambil yang sakit atau yang cacat, melainkan dari yang seumpamanya dengan syarat menyusu ternaknya daripadanya. Jadi jangan ambil, jangan keluar zakat ni hok tak gerak jalan dah. Hok nak buat moyok, nak mampus tu. Kita keluar zakat ni. Lah. Kita nak bagi ni hok Allah untuk orang miskin. Jangan ada main hok moyok-moyok gitu. Juga tidak boleh diambil yang jantan kerana nas menerangkan yang betina. Jadi zakat tu kena ambil hok betina sebab apa? Sebab dia nak suruh orang hok terima tu boleh suburkan lagi dia punya bilangan. Kecuali yang ada nas tentang jantannya seperti pada zakat lembu. Demikian juga kalau ternaknya menyusukan yang jantan. Dan tidak juga boleh diambil yang terlalu kecil. Oh, cukup umur tapi haluh dah. Yang sedang digemukkan. Yang bunting. Hak bunting tak boleh ambil kecuali dengan persetujuan tuan dia. Sebab harga lain. Kambing ke lembu bunting tak sama dengan kambing hak kosong. Sebab kita beli dua dalam satu tu. Betul tak? Beli bu tapi anak boleh. Jadi kalau nak ambil hak ni, dia kata melainkan dengan persetujuan yang umpama tu tuan. Tak apalah, tak aku redha ambil hak ni. Hak nak bunting dah ni. Tak. Mu payo zakat sekejap. 2-3 bulan lagi boleh anak dia. Jadi atah orang atau budi bicara pengeluar zakat. Kerana sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa karaim amwalihim, janganlah kamu ambil harta-harta pilihan mereka. Mana kalau zakat ni cukup dengan hok ni, kita jangan pergi pilih hok gemuk-gemuk tu. Hok gemuk ke hok tua dia pun sayang, tapi kita kata aku nak bagi hok ni. Lillahi taala, ambil. Mana Nabi kita larang pemungut zakat daripada duk pilih-pilih harta orang hak baik-baik. Sebab apa? Sebab lebih daripada yang sepatutnya, tak boleh. Tapi kalau tuan dia nak bagi, fabihawa ni'mat.
Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Maknanya kita boleh faham di sini para para jemaah sekalian, masalah kambing tadi kalau berbeza tempat sekalipun kita kena campur. Kalau di bawah tuan yang satu, sama juga dengan duit kita ni. Duit kita nak suruh cukup 20,000, berapa zakat tahun ni? 20,300. Nak suruh cukup 20,000 ni, kita kena kumpul semua duit kita tu. Hak duduk di bawah bantal berapa? Ada 5,000. Hak duduk dalam bank ada ni. Hak duduk di sini, kita kumpul semua, bila cukup 20,000 lebih, kena zakat. Dia kata tak cukup, tak cukup. Dia pergi atur duit tu jauh-jauh duduk. Tok sini 5,000 ni, akhir-akhir tak ada nisab lah, campur macam cerita kambing tadi juga. Ha, itu kena ingat. Ni ramai orang duduk main klik-klik ni. Dia nak lari daripada zakat. Satu lagi yang kita salah faham, sebenarnya hak ni akan masuk dalam bab zakat harta, tapi dah sebut dah ni, kita sudahlah. Dia dengar maklumat daripada pihak kerajaan, orang yang menyimpan duit dalam tabung haji, dia tak kena zakat. Sebab tabung haji sudah mengeluarkan zakat bagi pihak pendeposit. Maknanya duit kita situ, dia bayar dah zakat bagi pihak kita. Tak kena zakat. Betul. Tapi tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, waktu nak kira zakat, kita kena capur semua ni hal tu. Ada lagi rumah, 20,000. Duduk dalam tabung haji berapa? Ha, kita ginilah, kita air kapur ni, ambil sikit-sikit dah. Rumah ada 10,000, dalam tabung haji ada 15,000. Jadi berapa? 25,000. Cukup tak cukup nisab? Cukup. Cuma waktu nak kira keluar zakat tu, kita tolak lah 15 tu. Sebab dia bayar dah zakat. Tidak ada zakat dua kali setahun. Zakat sekali je. Bayar ke tak? Tak payah tanya dulu, biar kemah. Maknanya, waktu nak kira total, kena kira semua. Walaupun duduk di tempat keuangan yang sudah bayar zakat, tapi waktu kita nak keluar zakat, kita kata zakat kita ni semua kita kena berapa ribu semua dah. Kita kata 40,000 duit, kena bayar 1,000. Jadi kita dah, pihak tabung haji dah bayar bagi pihak kita, kita tolaklah waktu tu. Tinggal lagi RM200 ke RM300, hak tak keluar lagi, bayar hak tu je. Nah, itu dipanggil campur. Semua kena campur. Kalau tidak, oh pandahlah tuan-tuan. Letak sini 10,000, 10,000, cari 10 buah bank di Malaysia ni, lepas belakang zakat dia tu. Tak cerdik setara mana pun tak lepas. Sebab apa? Sebab dia kena campur. Kena ingatlah gitu tu. Jangan kita main. Baik, sekarang ni kita nak pergi kepada percampuran dan berdekatan. Macam mana? Kambing kita ni campur. Campur. Kita campur dua orang, tapi setepak kita pegang di padang yang sama. Jika bersekutu antara dua orang, misalnya dua orang ni dia pakak pegang kambing ataupun pegang lembu, pada satu ternak, hendaklah keduanya berzakat seperti zakat seorang. Zakat seorang. Umpamanya mereka bersekutu dengan sebab menerima pusaka. Dia terima pusaka, harta banyak. Jadi dia dua orang ni terima pusaka daripada ayah dia. Ayah dia pengembala kambing. Boleh 400 ekor. Dengan sebab menerima pusaka atau membeli. Demikian juga kalau mereka campurkan dengan sebab berdekatan. Mana dia sekali dua tu. Tak ada pusaka, tak ada apa, tapi kita bela sekali. Dari Anas radhiyallahu anhu, sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yujma'u baina mutafarriqin wa la yufarraqu baina mujtami'in khasyata shadaqah. Ha, dengar ni. Janganlah dihimpunkan antara dua yang bercerai, dan jangan diceraikan di antara yang berhimpun kerana takutkan sedekah. Hadis ini riwayat oleh Imam Bukhari. Apa maksud dia? Maksudnya Nabi SAW telah melarang yang mempunyai ternak mencerai dan menghimpunkannya lantaran takut akan wajibnya atau banyaknya. Khabar ini adalah zahir pada percampuran yang berdekatan, dan seperti itu juga campuran perkembangan, bahkan lebih utama lagi. Jadi kita kata, kita takut kena zakat. Kita sebenarnya kita campur dah benda ni. Benda ni sudah campur. Tapi kalau kita campur macam tadi,
kita kosi 40 ekor kambing. Tadi cerita tadi. Maknanya kalau kita kosi 2, baru 80. Bila 80, berapa berapa ekor kena zakat? Seekor. Maka dia kata la tufarriq, mu jangan pisahkan. Dak, awak 40, saya 40. Kita keluar 2 ekor. Itu tak payah. Kalau dia sudah bercampur, biarkan. Ha, jadi bila kalau bercampur, jangan kita pergi campur balik, jangan kita pisah sebab nak ambil 2 ekor, tak boleh juga. Ataupun supaya kena seekor, ah kita campur 2. Supaya jadi tak ada 2 ekor. Itu pun tak boleh. Dia kata la yujma' baina mutafarriqin. Kalau dia sudah berpisah dah, mu jangan campur. Masing-masing bayar, hok dia seekor, awak seekor. Wa la yufarriq baina mujtami'in. Nah, kalau hok berkumpul jangan dipisahkan. Kalau tidak kena 2 ekor. Takut kena sedekah, kena zakat. Nah, itu dipanggil hadis ni jelas. Jadi persatuan atau persekutuan campur ini kadang-kadang meringankan mereka yang bersekutu. Seperti perkongsian pada 80 tadi. 80 ekor tadi. Dan kadang-kadang memberatkan seperti pada 40. Ha, dia kita 20 ekor seorang. Kalau kita tak campur tak kena zakat. Dah. Dia ada 20 ekor. Seorang lagi 20 ekor. Kena zakat tak? Dah. Tapi kalau campur dua tu kena zakat. Jadi kena, maknanya kalau dah campur dah, jangan pisahkan. Kenalah. Itu hak pakai miskin, jangan lari pula. Tak apa. Kita gini, kita pisah dua. Waktu bila boleh 40 ekor sore, campur balik. Ini dia panggil orang maihilah. Nak lari lepas daripada zakat. Atas dunia mungkin lepas, di akhirat kau tunggu. Jangan main. Tengok ni, kadang-kadang meringankan yang seorang tapi memberatkan yang lain seperti 60. Sedang yang seorang memilikinya 1/3. Jadi 60. Dan ada pula kalanya meringankan, tidak memberatkan pun. Tidak seperti pada 200 dengan sama banyak. Mana kita ada 200 ekor. 200 ekor baru 2 ekor. Contohnya. 3 ekor. Maka kita kena tengoklah. Ada kalanya campur jadi ringan, ada kalanya campur lagi berat. Yang penting bagi kita, sebagai seorang Muslim, kita jangan lari daripada kena zakat. Jangan lari daripada kena zakat. Ini ada orang cerdik. Sebab dalam fiqh kita mazhab Syafi'i ini, kalau susuk daripada nisab putus zakat. Contohnya berapa tadi zakat 23,000. 20,300. Memang dia tahu duit dia ada 25,000. Lepas tu buat lagu mana supaya tak cukup 25,000. Awak keluar, pergilah awak beli apa-apa. Kuat zakat. Habis tempoh dia panggil putus. Susuk terputus. Bila cukup ni sok balik, dia start semula. Nah, kita kata, pasal tu ada mazhab lain, dia kata tak putus. Selagi dalam tahun yang sama, pulih balik dia punya zakat, dia connect balik. Dia apa ni, sambung semula. Oh, dia kata pekoh lagu tu. Kita kata, kita dengan Allah Azza wa Jalla lah. Pandai-pandai lah awak. Nah, kita dengan Allah, pandai setara mana nak gugurkan zakat. Tapi, zakat ni rukun. Hak kita beri pula, hak orang pakai miskin. Jadi janganlah duduk main mudah-mudah lagi, itu tak salah. Baiklah, kita pergi pada sikit lagi. Syarat-syarat syarikat percampuran. Kita nak campur ni berapa syarikat kena ada. Dia kata, kedua harta itu adalah dari satu jenis. Mana kita nak campur ni sama-sama kambing belaka. Bukan seperti kambing sama lembu. Ada, hak ni ada kambing, hak ni ada lembu. Kita join, tak jadi. Sebab dia panggil jenis lain, spesies lain. Yang kedua, kumpulan dari kedua harta itu satu nisab ataupun lebih. Mana cukup bilangan zakat tadi lah, 40 ekor, 120 ekor ataupun lembu 30 ekor tadi. Atau kurang, sedang salah seorang yang memiliki satu nisab lebih kerana dia mengungsi orang yang punya nisab. Jadi dia cukup dah nisab. Dia cukup dah nisab 40. Kenalah dia tu. Tapi supaya kawan dia tak kena, mari kongsi kita dua. Awak ada 40 tu, 50 contoh. Ha, jadi dia kata itu jangan buat perangai lagi tu kerana nak melarikan zakat. Yang ketiga, kekalnya percampuran selama setahun. Maknanya proses kita tu kekalkan nisab kita tu dalam masa setahun. Haul, jika harta itu memakai tahunan. Ha, kalau tak pakai tahun macam tanaman. Tanaman dia tak kira tahun. Yauma hasadihi wa atu haqqahum apa ni? Yaumah hasad. Yaumah hasad mana? Hari kita
ambil kita mengetam padi tu, hari tu kena zakat. Dia tak kira tahu. Mana kalau buat 4 kali setahun, 4 kali zakat. Jangan salah faham juga. Lo ni padi yang paling banyak dengan teknologi yang ada ni, boleh berapa kali setahun? 3 kali? 4 kali? 4 kali? Jadi setiap kali dia mengetam, cukup disok dia, kena bayar zakat. Tidak kata bayar dah baru ni kan? Baru ni hak lain. Hak tu hak lain. Pasal tu dia panggil hak zakat hayawan lain. Zakat nisab apa ni tanaman yaum hasadi. Hari kita tuai dia tu, mengetam dia tu, hari tu yang kita ambil. Baiklah. Syarat-syarat tentang syarikat berdekatan tidak berbeza tempat minum ternakan. Nak jadi satu syarikat ni pera di padang yang sama, di tempat yang sama. Tidak berbeza tempat berhimpun untuk dibawa ke tempat pengembalaan. Tidak berbeza tempat mengembala. Tidak berbeza tempat berkumpul ketika malam. Tidak berbeza tempat memerah susu. Dan inilah yang dimaksudkan di sini. Kerana kalau berbeza segala yang sebut itu tidaklah dapat dikatakan sebagai satu harta. Sedang yang dimaksudkan dengan perkongsian itu adalah untuk menyatukannya dalam segala-galanya. Agar tanggungan menjadi mudah. Yang keenam, jenis yang sama, persatuan binatang jantan. Ini bapak hok sama juga. Bapak hok nak menurut ke betina tu, biar bapak juga. Dan pengembala orang yang sama, menurut pendapat yang lebih sahih. Barulah dia jadi capur. Lah ni, satu fenomena di kampung-kampung kita ni, hok jenis gilepah, lembu, kubah dalam kelapa sawit. Tapi macam mana dia boleh kena kerbau dia tu? Habis jok orang hak ni. Kadang-kadang tak kena juga. Dia main tembok yang buat dia tu tak? Lepas dia tembok, ni hak kawan ni. Dia tu kata, hak kawan kita. Pasal jenis adat surat beranak ni kat. Begitulah tu. Ini kena pakat baik-baik lah. Kalau tidak tu makin hak orang kita. Baik, kita lanjut sikit ambil syarat ni. Syarat wajib zakat ternakan orang yang penternak tu siapa? Syarat dia. Yang pertama, syarat dia mesti Islam. Kalau penternak tu bukan Islam, lepahlah dia atas dunia ni. Kerana kata-kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, hadhihi faridatus sadaqah allati faradaha Rasulullah sallallahu alal muslimin. Abu Bakar kata ini fardu sedekah ni zakat lah yang telah difardukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas orang Islam. Mana syarat yang pertama, orang Muslim. Yang kedua, merdeka, bukan hamba. Sekalipun hamba mudabbar atau mukatab. Mudabbar ni hamba, tokeh dia katakanlah aku mati memerdeka. Dia panggil mudabbar ataupun mukatab, hamba yang dia nak tebuh diri dia sendiri. Kerana kelemahan memiliki milik mukatab dan ketiadaan milik yang lain, ya, wajib atau orang yang memiliki dengan setengahnya merdeka satu nisab lantaran kesempurnaan miliknya. Jadi hamba ni tak ada dah kita hari ni. Yang ketiga, harta yang sempurna. Dan wajiblah zakat pada harta yang ditahan, yang dituntut mengeluarkan ialah penjaganya. Mana harta kita sempurna. Dan wajib juga pada yang dirampas, yang hilang, yang disangkal, yang gaib dan yang dicuri. Manakala kita rasa harta kita ni boleh ambil semula benda tu, jadi kita bayar. Kalau tidak, tangguh dululah. Yang dimaksudkan dengan wajibnya pada segala yang sebut itu ialah apabila harta sudah didapatinya dan masih tetap dalam kuasa. Waktu hak hilang itu jangan bayar zakat. Kita tak tahu dia mungkin mati dah. Dia sembelih dia orang dah, hayawan tu dah. Masuk periuk lama dah. Jadi kalau kita bayar, nanya kita. Dah lah barang hilang, kena bayar zakat pula. Tapi kena tangguh dulu. Mana kalau benda tu mari balik, baru kita bayar zakat. Yang keempat, cukup nisab anggaran tadilah. 30, 40 ekor, 100 ekor tadi. Jadi tidaklah kena zakat pada yang tidak cukup. Kita ada lembu 25 ekor je tadi ataupun. Yang keempat, cukup haul. Haul ni cukup tahun. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la zakata bi mali imri'in hatta yahula 'alaihi haul. Tidak ada zakat pada harta seorang sehingga cukup setahun. Diriwayatkan oleh Ad-Darqutni. Tetapi apa yang beranak dari nisab adalah dizakatkannya. Maknanya walaupun dia berapa hari lagi nak cukup tempoh setahun, dia punya beranak dah kawan itu pula. Itu kena juga.
dan tidak termasuk yang dimiliki dengan pembelian dan lainnya seperti pemberian waris dalam tahun itu. Anda kena kira semula zakat. Kerana itu tidaklah terhitung beranak. Tapi hak beranak dikira. Kata Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada pegawainya, kau kira atas mereka dengan biri-biri dan kambing yang belum sampai setahun. Diriwayat oleh Imam Malik dalam Muwatta, dan kerana tahun itu dikira dengan sempurnanya kesuburan hasil, sedang anak itu adalah kesuburan yang tumbuh pada dirinya sendiri. Mana anak itu mari daripada mak dia. Maka kerana itulah apabila ada di sisinya 120 ekor kambing dan beranak padanya seekor, meskipun sebentar sebelum cukup tahun, sedang ibunya semuanya ada, mestilah dibayarkan 2 ekor biri-biri. Jadi 2 ekor adalah cukup lah, walaupun baru beranak. Dan kalau mati ibunya, sedang yang tinggal tak cukup nisab, atau mati semuanya dan anak-anak yang tinggal cukup nisab pada rupa yang kedua, atau apa yang sempurna dengannya pada rupa yang pertama, maka wajiblah zakatnya dengan tahun yang asal itu. Mana hak dia ni pun kena bayar. Hak lepas-lepas pada dia tak ada. Jika ia mendakwa beranaknya, tokek dia kata, baru beranak ni lepas cukup haul dah, maka benarlah ia, kita percayalah sebab dia duduk pegang kambing. Kerana dia dipercayai pada miliknya, dan kalau dia dituduh seelok-eloknya, dia bersumpah sebagai meyakini hak mereka yang berhak menerimanya. Mana kalau kata awak ni tipu, beranak awal lagi ni, belum zisak. Tak, baru beranak lepas pada tu dah, kita suruh dia bersumpah. Sebab itulah bersumpah ni bukan semua benda boleh bersumpah. Tak, bersumpah ni, kata tadi ana tafsir surah Al-Qalam, wala tuti' kull halafin mahin. Allah larang Nabi jangan percaya kau orang yang suka bersumpah. Dalam fiqh ni, bersumpah ni apabila dituntut baru bersumpah. Ni pasal ini mari bersumpah segala masjid naik sumpah belakang, tak jadi. Tu dia panggil sesumpah lah gitu. Bukan tempat dia lah gitu. Bukan masjid ni tempat bersumpah. Sumpah tu apabila dituntut supaya bersumpah. Sebab man kasral halaf, siapa dia banyak bersumpah, dia banyak berbohong. Itu disebut oleh ulama tafsir ketika menafsirkan ayat 10 dalam surah Al-Qalam. Tuan-tuan boleh tengok rakaman lah. Baik, kita sudahkan ni. Yang keenam, makan di padang rumput. Hak ni ingat boleh. Sekarang ni ramai orang bela kambing, bela lembu, pakai dedak. Pakai dedak lah. Cikgu, apa jadi? Dia kata syarat nak kena zakat tadi, dia makan di padang rumput, jadi tidaklah kena zakat yang dibelikan makanannya. Mana kalau dah kita banyak dah habis dedak banyak dah ni, tak kena zakat tu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi sa'imatil ghanami zakatun. Pada kambing yang digembalakan di padang rumput adalah zakat. Diriwayat oleh Abu Daud dan lainnya, dan dari Anas, wa fi sadaqatil ghanami fi sa'imatiha idza kan 40 ila 20 wa 100 syatin syat. Dan tentang sedekah kambing pada kambing-kambing yang digembalakan di padang rumput, apabila ada 40 mula hingga 120 seekor. Kata 21, 2 ekor. Diriwayatkan oleh Bukhari. Dan ini kita kena perhatilah. Kalau orang mari nak bayar zakat kambing, tanya, dia mau pergi beli makan sendiri ke lepas? Dia kata beli dedak, tak kena. Pengertian yang menunjukkan tidak ada zakat pada kambing yang dibelikan makanannya. Dan dengannya dapatlah dikiaskan unta dan lembu. Jika dibelikan makannya dalam kebanyakan masa di tahun itu, tidaklah dikenakan zakat kerana yang lebih banyak pada umumnya mempunyai kesan dalam hukum. Tapi kalau kita beli sekali-sekala ya, nak suruh kambing tersegar, bolehlah zakat lagi. Jika dibelanjakan ternakan itu sekadar tidak ada mudarat yang nyata dengan ketiadaannya, maka menurut pendapat yang lebih sahih, wajiblah zakatnya kerana ringan tanggungannya. Beli 2-3 kali, nak suruh segar sikit, beli vitamin ke apa benda, nak suruh sihat, maka itu tidak menjejaskan, kena zakat. Jika tidak, tiadalah wajib padanya zakat kerana jelaslah tanggungannya yang banyak. Dan tidak ada zakat pada ternakan yang bekerja. Ternak-ternakan yang digunakan sebagai pekerja seperti menggala, lembu awak gala, kerbau, dan mengair. Orang Arab ni ke dia tarik air tu dengan unta dia, dengan lembu dia tu, dan sebagainya, tidak dikenakan zakat menurut pendapat yang lebih sahih.
kerana tidak diperlukan untuk membiarkannya, tetapi hanya untuk bekerja. Sama keadaannya sebagai pakaian di badan dan alat rumah tangga. Baju tubuh kita tak kena zakat. Peralatan rumah kita tak kena zakat. Bahkan alat-alat dalam kedai pun tak kena zakat. Peti, aircon tak kena zakat. Hak kena zakat bagi hak jualan tu. Baiklah. Dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa fil baqari al-awamili sadaqah." Tidak ada pada lembu yang bekerja sedekah. Diriwayat oleh Abu Daud dan Daruqutni, kata Al-Hafiz, yang jelasnya ialah terhentinya, maknanya kalau lembu itu kerja tak masuk dalam bilangan. Baik, tamatlah kita alhamdulillah. InsyaAllah dalam siri yang akan datang, yang kedua zakat tanam tanaman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.